Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Novi. Setelah sekian lama ya nggak kita oh, udah nggak pernah belum sempet ya, bukan nggak pernah belum sempet konten selama bulan Ramadan cuma satu kali aja. Di sini aku mau makan pakai biasa nasi putih dan ini brambang asem, daun ubi jalar. Dan di sini aku pakai pucuk daun petai Cina dan di sini aku mau makan tahu gejrot juga ya buat pelengkap dan juga tak lupa sambelnya. Oke teman-teman, sebelum kita makan kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cocol brambang asemnya dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman. Kita cocol pucuk daun petai cinanya. Tadi aku udah makan, cuman ini pengen bikin brambang asem. Untuk daun petai Cina, daun lamtoro ya teman-teman, maaf fisik soalnya rumah aku sedikit banget. Nah mantap teman-teman, bentar bacanya aku bilang sedikit, nanti kalau nggak habis maklum ya teman-teman, aku udah makan tadi. Mantap teman-teman. Di sini aku nggak pakai lampu ring light ya teman-teman, lampu yang buat ngonten rusak. Kenapa alasannya aku jarang bikin konten waktu bulan Ramadan karena gelap, lampu aku pun gelap. Terima kasih.
Pedes banget, teman-teman. Kita lanjut makan. Tahu kita nih, teman-teman. Sambalnya aku singkirin dulu sama nasi. Sekarang aku lanjut makan. Oh, pucatnya teman-teman. Pakai tangan aja. Sabar. Minumnya mana, nak? Aku kepedesan ya, teman-teman. Aku minta tolong anakku buat ambilin air minum. Maaf ada suara dikit kecap. Saking pedesnya. Minumnya langsung dari botol. Kamu punya sega jagung. Kita lanjutin lagi makan tahu gejrotnya. Mantap. Enak, tapi pedes. Tangan bocil aku ya teman-teman. Oke teman-teman, aku mau lanjutin makan tahu gejrotnya di belakang kamera ya teman-teman. Oke, sekian dulu makan kita kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tonton terus video aku. Salam seger waras. Assalamualaikum.